Ya, saya melaporkan dari Jembatan Kalirengas. Untuk saat ini hujan deras yang mengguyur kota Bekasi merendam 9 kecamatan dari 12 kecamatan menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Bekasi, Enung Nurholis, bahwa ada 16 titik banjir di Kota Bekasi, hingga pukul 11 WIB siang ini. Jumlah kecamatan terdampak 9 kecamatan, jumlah titik banjir, 16 titik banjir genangan. Selasa, 28 Februari 2023. Sebanyak 1.200 rumah, kata dia, terdampak banjir, 1.822 KK terdampak atau 7.253 jiwa terdampak. Oh, tuh, kata...